Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bi ulumina wa muslimin waj'alna minas salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Baik, saudaraku sekalian, rahimakumullah. Topik yang kita bahas kali ini adalah tentang menikah melangkahi saudara. Nah, bagaimana ini hukumnya? Menikah melangkahi saudara. Ini terutama mereka-mereka yang punya kakak dan masih belum menikah. Sementara sang adik sudah punya calon dan ingin segera menikah. Ini bagaimana solusinya? Nah, ini ada pertanyaan sudah lama, ini tahun 2012 pertanyaannya, dari Jakarta. Saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau bertanya, bagaimanakah sebenarnya pandangan Islam atau hukumnya jika ada sepasang laki dan perempuan yang sudah siap untuk menikah, namun ada sedikit kendala yang mengakibatkan suruh ditunda karena beberapa faktor. Contohnya seperti dalam hukum adat kebiasaan. Jika ada seorang kakak beradik, dua-duanya perempuan, namun si adik sudah memiliki calon dan pasangan hidupnya untuk menikah, karena menurut hukum adat, kebanyakan tidak baik melangkahkan kakak perempuannya dalam menikah. Sedangkan jika harus menunggu, belum tahu pasti kapan si kakak perempuan mendapat jodoh atau menikahnya. Dan pandangan orang tuanya pun seperti itu. Menunda adiknya untuk menikah terlebih dahulu sebelum kakak perempuannya. Dengan dalih menjaga perasaan kakaknya, menghindari mitos tidak baik perempuan dilangkah, menjaga pandangan orang terhadap kakak perempuannya yang dilangkah, dan lain-lain. Sedangkan jika ditunda-tunda pernikahan itu, takut-takut pasangan ini melakukan zina atau dosa yang lebih besar lagi. Mohon atas penjelasannya atau solusinya yang harus diambil oleh pasangan tersebut. Ya. Saya suka pertanyaan dari orang umum ini, biasanya pertanyaannya itu tulus ya. Pertanyaannya apa adanya, meskipun bahasanya tidak sesuai EJD. Gitu ya. Jadi kebanyakan bahasanya tidak... Nah, titik komanya, anak kalimat, macam-macam. Yang penting kan paham maknanya, ya. Oke. Jadi bagaimana memahami atau menyikapi pertanyaan atau kasus semacam ini tentang hukum menikah melingkar saudara. Baik, prinsip penting yang harus kita pahami dalam ajaran Islam adalah menikah itu prinsip utamanya disegerakan, jangan ditunda-tunda dengan alasan apapun, ya. Disegerakan, ya. Dalilnya apa? Banyak dalilnya yang menunjukkan disegerakan. Misalnya ayat dalam hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Nah, ini sebenarnya prinsip untuk menyegerakan pernikahan. Kenapa? Karena Nabi menyebutnya ya ma'syaros syabab, wahai para pemuda. Pemuda itu secara bahasa dimulai sejak baligh. Jadi kalau baligh berarti dimulai dari usia sekitar 15 tahun kalau laki-laki maksimal. Yang paling akurat adalah saat mimpi basah. Dan mimpi basah itu kan tidak harus 15 tahun. Kadang-kadang sebelum itu, ya, Akhi Odi ini mungkin 12-13 tahun sudah USD, Masya Allah. Wah, ini luar biasa ini. SD, itu sudah dewasa ini. Gitu ya. SD itu padahal masih usia 11-10 ya, 10-11 mungkin ya. Iya, itu luar biasa itu. Itu sudah pemuda, secara syar'i sudah dihitung pemuda. Ya. Yang wanita, nah itu... Kalau di Indonesia ini umumnya usia SMP ya. SD sangat jarang. Kalau SMP
Banyak wanita. Ada yang SMA tapi juga langka. Umumnya umumnya wanita haid di Indonesia ini adalah usia SMP. Itu dihitung syabab, pemuda. Ada memang yang berpendapat pemuda itu diukur usia 19 tahun atau 30 tahun, tapi yang mayoritas secara bahasa itu yang benar penyebutan syabab itu adalah usia baligh. Jadi ketika Nabi menyebut ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, itu maknanya kan berarti konsepsi yang diajarkan Islam. Jadi kalau terkait dengan orang tua ya, orang tua itu idealnya memang menyiapkan anak itu mandiri di usia baligh. Cuman ini ya, harus disiapkan mandiri. Kalau di negeri kita kan memang beda ya. Struktur sosial masyarakat di negeri kita itu menyiapkan anak mandiri itu usia lulus kuliah. Nah, itu baru dikondisikan untuk mandiri. Sehingga kalau mau nikah biasanya disuruh nunda, nunggu sampai lulus kuliah. Itu tradisi sebenarnya ya. Sehingga tertahan keinginan menikah itu sampai berapa tahun gitu ya. Seorang pemuda atau pemudi harus menderita berapa lama gitu ya, untuk bisa menikah itu. Anggap aja misalnya baliknya usia 15 tahun, lulusnya usia 2-3 tahun. Wah, dia harus puasa 8 tahun kira-kira. Wah, itu dahsyat di Indonesia ini. Ya, yang kuat ya bisa selamat, yang nggak kuat itu biasanya terjerumus pada perbuatan dosa. Ya, makanya nah, saya kadang-kadang menyampaikan di beberapa di depan para mahasiswa itu, saya sama kepada mereka, di antara faktor yang menyebabkan banyak kerusakan dalam hal pergaulan di negeri kita itu adalah karena struktur sosial masyarakat kita mempersulit pernikahan. Ya, jadi pernikahan itu dibuat standar-standar kapan baru ideal, usia berapa baru dikatakan ideal. Karena memang juga sistem pendidikannya, anak itu dikondisikan dewasa itu memang di usia di atas 20 tahun, itu masalahnya. Belum lagi syarat-syarat dari orang tua biasanya untuk calon menantu itu membuat syarat-syarat tambahan yang nggak didasarkan pada agama. Calonnya harus ganteng ya, calonnya harus gagah, harus berasal dari keluarga yang ningrat ya, yang punya posisi, punya kedudukan. Pekerjaannya harus mapan, gajinya harus sekian. Wah, itu membuat pernikahan menjadi sulit, sehingga ini menjadi penyebab, menjadi faktor yang memicu juga adanya kerusakan dalam hal pergaulan. Jadi dalil yang saya sebutkan tadi itu termasuk salah satu dalil yang menunjukkan perintah untuk menyegerakan pernikahan. Ya. Di Al-Quran sendiri itu ada petunjuk kepada kita, jangan sampai pernikahan itu dihalang-halangi karena khawatir nggak bisa makan. Jangan dihalang-halangi pernikahan itu karena takut miskin, kekurangan harta itu tidak boleh menjadi standar untuk menunda-nunda pernikahan. Ya, di surat An-Nur ayat 32 Allah pernah mengatakan, iyakunu fuqara yuhnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Kalau mereka itu miskin, maka Allah akan membuat mereka kaya dari karunia-Nya. Nah, ini kan jaminan kurang apa? Ya, artinya selama orang itu memang dalam menikah berusaha menjaga kehormatan, pasti ditolong oleh Allah. Nah, itu dikuatkan dalam hadis ya. Ya, ada haqqun 'alallah salasun haqqun 'alallah i'anatuhum. Ada tiga orang yang pasti akan ditolong oleh Allah. Siapa itu? Yang pertama adalah al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua an-nakih yuridu an yasta'iffa, orang yang mau menikah yang ingin menjaga kehormatan dirinya. Wal mukatab yuridul ada, dan budak mukatab yang ingin membayar, melunasi tanggungannya. Jadi seperti itu, orang yang menikah ingin menjaga kehormatan dijamin ditolong oleh Allah. Itu kan senada dengan ayat ini. Jadi ayat hadis itu juga memberi penjelas, orang yang menikah yang tujuannya ingin menjaga kehormatan pasti ditolong oleh Allah kalau dari sisi harta. Ini kan sekaligus secara implisit memberikan ajaran kepada kita untuk tidak menunda pernikahan dengan alasan kurang harta, dengan alasan kemiskinan gitu ya. Nah, itu yang membedakan
dengan yang lain. Memang kalau dipikir-pikir mau nikah mau ideal banget secara rasional itu ya, butuh biaya besar memang, besar sekali. Apalagi dikaitkan dengan uruf di negeri masing-masing. Di negeri kita itu, di Jawa lah misalnya, kita anggap di Jawa yang nggak ada uang macam-macam ya untuk menikahi wanita. Di Jawa aja masih harus mikir berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendatangi pihak perempuan. Uang transportnya berapa, ya? Terus bawa oleh-olehnya itu berapa? Itu kan lumayan toh. Belum kalau membawa kerabat-kerabat yang jauh-jauh dihormati itu kan paling enggak membelikan makanan, kalau enggak ngasih uang saku ya, paling enggak memberikan makanan di jalan. Ya. Itu sudah biaya itu. Belum nanti ketika pihak perempuannya datang ke pihak laki-laki kan juga harus nyambut itu. Itu keluar biaya lagi. Belum lagi saat nikah, walimah, itu biayanya kan puluhan juta. Puluhan itu kalau ngundang orang, kan gitu ya. Kalau hanya dibawa ke masjid, ngundang 10 orang, kasih makan, mungkin nggak sampai. Tapi kalau ada musik-musiknya, ada makanannya, ngundang sekian orang, itu puluhan itu. Nggak mungkin 1-2 juta, jelas puluhan itu. Puluhan juta. Belum nanti kalau sudah menikah, wah yang dipikir rumahnya bagaimana. Ya. Kalau punya rumah sendiri, belinya kan masih ratusan juta. Kalau belum itu kan harus ngontrak atau ngekos ya, yang paling ngeri apa enggak, ngekos ini yang paling terpaksa ya, ya campur dengan orang lain soalnya ya, yang ngontrak paling enggak kan masih di atas 1 juta, entah 2, apalagi zaman sekarang ya enggak ada ya kontrak 1 juta 2 juta, enggak ada sekarang ya, itu kontrak setahun, belum biaya makan minum itu sebulannya berapa, itu makan minum untuk 2 orang. Misalnya makan untuk 1 orang 10.000, 2 orang berarti kan 20.000, kali 3 kan 60.000. 60.000 kali 30 berapa? 1.800, itu baru makanannya saja. Belum listriknya, belum airnya, belum pulsanya, internet macam-macam, belum jajannya. Oh, ini yang paling banyak ya. Jajannya ini luar biasa ini ya. Kalau suka ke warung-warung itu, waduh, 2 juta habis ya sebulan ya. Itu kalau ke warung ya. Jadi kayak begitu, itu luar biasa. Nah itu kalau diakumulasi, memang kira-kira akhirnya orang mikir, saya baru bisa menikah. Kalau penghasilan saya minimal per bulan, 3 juta setengah misalnya. Nah ini kan nikah akhirnya, kalau mikir gitu, ya kan? Itu. Persiapan sebelum menikah harus siap 70 juta misalnya ya. Sementara untuk menjalani pernikahan minimal penghasilan 3 setengah. Nah ini kan nikah sudah kalau orang mikir kayak gitu ya. Ini kan, nah, makanya ini salah, cara pikir semacam ini salah disalahkan, tidak boleh, ya, karena ya justru pernikahan itu semakin indah dengan perjuangan, kan, gitu ya. Perjuangan. Jadi lebih bisa merasakan makna tawakal seperti apa, ya. Lebih bisa merasakan makna sabar itu seperti apa, berharap pada Allah bagaimana dengan segala macam ujiannya terkait dengan harta, ya. Termasuk juga dalil yang menunjukkan bahwa Islam itu memerintahkan menyegerakan pernikahan adalah larangan menghalang-halangi calon suami dari seorang wanita. Gitu ya. Larangan menghalang-halangi seorang wali untuk terhadap calon wanita. Nah, itu dinamakan adl dalam fikih. Itu dilarang dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 232. Allah berfirman, "Fala ta'dhuluhunna ayyan kihna azwajahunna idza taradaina bainahunna bil ma'ruf." Janganlah kalian menghalang-halangi para wanita itu untuk menikahi calon-calon suami mereka jika mereka telah saling ridha dengan cara yang ma'ruf. Ini kan menunjukkan berarti tidak boleh menunda pernikahan dengan alasan standar-standar yang ditetapkan oleh wali-wali itu. Ya. Ya, selama orangnya muslim, akhlaknya baik, itu tidak ada alasan untuk menunda itu. Malah sampai para fuqaha itu menjelaskan adl itu menjadi sebab gugurnya pewalian seseorang. Jadi kalau misalnya seorang wanita sudah minta dinikahkan kepada seorang lelaki pada ayahnya sampai 3 kali dan masih menolak menghalang-halangi, maka gugur perwaliannya pindah pada wali yang terdekat, sampai semacam itu. Ini kan menunjukkan berarti Islam memerintahkan untuk menyegerakan pernikahan, ya. Termasuk juga ajaran Nabi secara eksplisit
yang memerintahkan untuk segera menerima orang yang melamar itu jika sudah terlihat baik akhlak dan agamanya. Ya, Nabi mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu." Ya, "Atardawna khuluqahu wa dinahu fazawwijuhu." Kalau sudah datang pada kalian orang yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah dia, kata Nabi. "Illa taf'alu takun fitnatun wa fasadun 'adzim." Kalau kamu tidak melakukannya, nanti akan bisa terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Jadi, ya, jadi ini ajaran Rasulullah kepada para wali. Kalau sudah datang lelaki yang baik akhlaknya, yang baik agamanya, melamar, ya sudahlah, diterima saja. Jadi tidak usah mencari-cari alasan untuk menolaknya dengan alasan-alasan sifatnya duniawi. Karena kalau nggak begitu, kata Nabi, efeknya bahaya. Bahayanya adalah timbul fitnah dan kerusakan. Itu banyak macam-macam ya, maksud fitnah dan kerusakan itu bisa berupa perzinaan atau mendekati zina, pacaran itu ya. Bisa juga mengakibatkan, contoh kerusakan yang lain adalah mengakibatkan terputusnya keturunan. Kalau semua wali kayak gitu kan nggak ada pernikahan, nanti terputus keturunan itu. Bisa juga orang jadi hidup membujang, suka lebih. Ada ya orang yang karena patah hati kemudian nggak nikah sampai mati, itu ada loh ya, saking dalamnya cintanya mungkin ya. Nah, itu ada yang semacam itu, bisa stres, bisa jadi, bisa gila. Oh, ini kalau sudah luar biasa sampai stres dan gila, nggak bisa move on ya. Nah, itu kan termasuk kerusakan-kerusakan dahsyat. Bahkan ada yang sampai bunuh diri gara-gara tidak menikah dengan seseorang yang diinginkannya. Nah, itu termasuk fasadun aril, fitnah dan fasadun aril. Nah, itu ya. Ya, apalagi ada riwayat lugas yang ada dalam Sunan At-Tirmidzi yang dihasankan olehnya, yang menunjukkan bahwa pernikahan itu jangan ditunda-tunda. Gitu ya. Kata Rasulullah pada Ali, beliau mengatakan, "Ya Ali, salasun la tuakhirha." Wahai Ali, ada tiga hal yang jangan kau tunda-tunda. Apa itu? As-salah idha anat, wal-janazah idha hadarat, wal-ayyim idha wajadta laha kuf'an. Salat jika sudah tiba, jenazah jika sudah ada, dan orang yang belum punya suami jika engkau sudah mendapatkan orang yang pas, yang cocok dengannya. Jadi ya, jadi itu salat kalau sudah tiba jangan ditunda-tunda. Jenazah itu harus segera diurus dan dikebumikan, termasuk orang yang sudah ada orang yang pas dan cocok dengannya, jangan ditunda-tunda pernikahannya. Ini menunjukkan prinsip itu ya. Harusnya ini yang memang harus banyak disosialisasikan kepada para wali, para ayah dan orang tua, sehingga ngerti kalau sudah ada calon yang pas, segera dinikahkan. Ya. Tentang adat istiadat yang melarang melangkahi saudara tua untuk menjaga perasaan saudara tua misalnya ya. Atau menghindari mitos tidak baik melangkahi saudara tua, menjaga pandangan tetangga gimana nanti kalau dilangkahi saudara tua itu, gitu ya. Dan sebagainya, semua alasan-alasan ini bukan alasan syar'i sehingga tidak bisa menjadi pertimbangan untuk pernikahan seseorang. Tidak masalah anak bungsu menikah meskipun kakak-kakaknya belum menikah. Ya, itu enggak masalah. Kenapa? Karena memang enggak ada aturan harus menikah dulu kakak-kakaknya sebelum adiknya. Nah, kalau adiknya memang laris, kenapa harus ditunda-tunda? Ya. Kalau adiknya memang lebih cepat laku daripada kakaknya, nah itu kan persoalan selera pasar, ya kan? Ya. Memang pasarnya menunjukkan semacam itu, ya sudah, itu harus difasilitasi. Maka berarti teknik promosi sang kakak yang harus diperbaiki, ya. Bagaimana cara mengiklankan, itu yang harus di. Iya, maka cara menampilkan produknya itu yang harus dievaluasi, ya. Ya, harus diletakkan di mana itu ya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini, silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada. Oh, ada, aku. Ini panjang. Oh, panjang. Di luar aja, mengarah. Iya, iya, iya. Jadi, saya itu punya teman, dia ini sama seorang wanita sudah kenal lama, teman satu kelas. Mm-hmm.
sejak semester 5, sekarang sudah sama-sama kerja, kerja di farmasi. Nah, mereka ini sudah tekad, sudah kuat ingin menikah. Kebetulan bapaknya seorang advokat. Memang orang yang berada dari segi dunia itu. Memang kalau pikir orang tuanya itu masih melihat bagaimana nanti penghasilan sebagainya. Padahal sebenarnya penghasilan itu kalau kalau dari sudut pandang saya pribadi melihat itu sudah besar penghasilan mereka. Karena yang laki 4 juta per bulan. Nah, sudah sempat juga saya ngasihkan tulisan jangan menghalangi wanita untuk menikahi dengan wanita laki-laki yang dipilih. Jadi udah sampai sekarang masih ditahan sama pak orang tua. Malah orang tuanya itu melobi ya, cobalah buka hati itu, buka sedikit untuk yang lain gitu. Sempat ditawari dokter spesialis yang usianya memang lebih tinggi, lebih jauh, sekitar 12-an tahun dari wanita juga. Tapi ya itu akhirnya gak mau wanitanya, si cewek itu gak jadi. Ada juga sempat ditawari tentara, gak lagi. Nah ini teman saya ini masih bertahan gitu loh, masih coba sering juga minta sama Allah dan sebagainya. Tapi sampai sekarang belum dilepas sama orang tuanya, masih ditahan-tahan. Culik. Nah, dengan alasan ya sibuk, karena memang juga orang hukum ya, banyak. Karena punya kantor advokat juga. Jadi dengan alasan sibuk dan sebagainya itu kayak ditunda-tunda terus. Padahal anaknya sebenarnya sudah kuat sama calonnya untuk menikah. Tadi disampaikan bahwa kalau 3 kali itu sudah jatuh hak wali. Standarnya gimana itu? Baik. Oke. Jadi memang pernikahan itu biasa ya, kalau tidak mulus itu biasa ya. Justru itu adalah bagian dari cara Allah untuk menguji hamba. Dalam pernikahan itu kadang orang diuji di awal-awal sebelum menikah, itu diuji. Ada pula yang pernikahannya setelah pernikahan ya, itu terserah Allah, itu yang menentukan, yang paling tahu Allah. Diuji di awal pernikahan itu misalnya kayak gini, seret gitu ya, seret sebelum menikah itu kan termasuk ujian di awal pernikahan. Ada aja sesuatu yang menghalangi sehingga belum bisa menikah. Nah, ada yang kayak begitu. Ada pula yang awalnya mulus banget nikahnya. Wah, enak, lancar banget lah. Pokoknya kayak jalan tol gitu ya. Begitu sudah nikah, nah ujiannya baru setelah nikah. Wah, susah terus, hampir setiap hari problemnya begini-begini. Nah, itu terserah Allah. Makanya kasusnya anak yang kasus tadi ya. Kalau diuji Allah di awal pernikahan, insya Allah lebih manis saat setelah pernikahan. Biasanya begitu ya. Insyaallah bingung. Bukan berarti nggak ada ujian aja, tapi lebih manis. Biasanya lebih ringan insyaallah ujiannya setelah pernikahan itu. Oke, dalam kasus tadi sebenarnya jawabannya sederhana kan ya. Secara hukum fikih sebenarnya sederhana. Perbuatan orang tua jelas salah. Selama muslimnya, laki-lakinya adalah muslim, baik orang yang baik-baik, bukan orang kafir ya. Menghalanginya kalau hanya karena urusan harta, nah itu jelas benar salah. Jelas-jelas salah. Solusinya kalau secara hukum fikih normatifnya itu adalah memang kalau seorang wanita itu sudah meminta 3 kali ditolak, dihalang-halangi dengan alasan yang tidak syar'i, gugur sebenarnya hak perwaliannya. Standarnya bagaimana? Standarnya itu adalah meminta di waktu yang berbeda. Gitu ya. Misalnya bulan Januari minta tolak, Februari minta lagi nikahkan, tolak, Maret minta lagi, tolak. Maka saat itu gugur secara syar'i hak perwaliannya, pindah ke wali terdekat, kakeknya, ayahnya kakek, dan seterusnya sesuai urutan wali. Itu standarnya gitu ya. Cuma hati-hati menerapkan prinsip ini karena bisa menimbulkan problem lanjutan di keluarga lebih besar bisa jadi. Biasanya yang disarankan sabar memang ya. Sabar melunakkan hati ayahnya gitu ya. Biasanya begitu. Itu kalau secara syar'i tindakan tadi itu enggak salah secara syar'i. Ya.
mengambil hukum gugur tadi kemudian dinikahkan oleh wali terdekat, enggak salah itu. Nah, cuma secara fakta nanti harus bijaksana juga. Secara fakta bisa menimbulkan problem di keluarga. Itu bisa sampai diancam enggak diaku anak, macam-macam bisa itu. Diusir bisa macam kalau sampai berani melakukan pernikahan yang model kawin lari kesannya semacam itu. Jadi kalau mau sabar menunggu, barangkali itu saat ini yang lebih bijak dengan banyak berdoa dan berusaha terus begitu ya. Nah, terus melobi terus, kalau kekeh itu nanti insya Allah lama-lama lunak itu ya. Nah itu nah itu kesempatan untuk mempersoleh diri juga. Kalau memang yakin bahwa memang keputusannya benar, maka coba tunjukkan pada Allah bahwa dia lebih soleh daripada ayahnya. Kalau Allah, kalau dia bisa menunjukkan dirinya di hadapan Allah bahwa dia lebih soleh daripada Allah, kemudian dia minta, kan pasti lebih didengarkan Allah. Nah, begitu ya. Itu cara menyulap empedu menjadi madu. Gitu. Ya, jadi bagaimana membuat satu problem yang dialami yang menyusahkan itu menjadi kebaikan untuk din kita. Nah, itu aja ya. Itu solusinya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau enggak ada kita cukupi. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.